Kalian tidak menyangka kan bahwa Mosasaurus ini adalah bintang sesungguhnya. Dia adalah dinosaurus yang dipertahankan oleh Universal Studio dan tidak dibikin mati. Jadi ya bisa dibilang dia lebih banyak penggemarnya, dia lebih banyak yang suka, dia lebih banyak yang mengidolakan sampai-sampai hingga film ketiga dia tetap diandalkan untuk mendatangkan penonton ke gedung bioskop. Halo para penonton, ketemu lagi dengan Anton di channel YouTube saya By Collection Daily yang memang khusus di episode kali ini masih menyambung dengan review sebelumnya ya tentang Jurassic World. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bintang utama yang mungkin Anda tidak kenal dan tidak paham ya dari film Jurassic World, yaitu Mosasaurus. Herbivores, bloodthirsty, smoke the shrubs, living life without hurting a fly. Cannibals who love to hunt and eat lab meat, when the prey's alive it ain't discreet. Roar, 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 roar. Telah ada 3 buah film yang dilepas di pasaran dari Universal ya untuk judul Jurassic World ini. Yang pertama adalah Jurassic World yang rilis pada tahun 2015. Yang kedua adalah Jurassic World Fallen Kingdom yang rilis pada tahun 2018. Sementara di tahun 2022 akan hadir Jurassic World yang ketiga yang berjudul Dominion. Kalau kalian semua menebak bahwa bintang utama dari film Jurassic World yang pertama adalah Indominus Rex, sementara untuk film kedua Jurassic World Fallen Kingdom adalah Indoraptor, saya bisa katakan kepada kalian bahwa kalian salah. Di dalam dua film tersebut telah ada seekor dinosaurus ya yang tidak terlalu mencuri perhatian, namun dia bertahan. Indominus Rex dan Indoraptor tidak selamat di dua film Jurassic World itu. Sementara karakter yang bernama Mosasaurus, dia sampai di episode yang ketiga masih bertahan dan dia masih menghantui manusia ya. Jadi ceritanya si Mosasaurus ini telah lolos dari penangkaran di Jurassic World dan dia mulai berenang di antara perairan dan di lepas pantai yang ada manusianya. Jadi bisa dibilang bahwa menurut saya Mosasaurus ini adalah bintang utama dari serial Jurassic World ini. Terbukti dari episode 1 yaitu Jurassic World dan episode 2 dan episode 3, Mosasaurus ini mendapatkan poster tersendiri ya. Jadi bayangkan sama pihak pembuat film, dinosaurus ini mendapatkan satu buah poster sendiri. Jadi bisa dibilang kan memang dia bintang utamanya. Yang karakter lain yang tadi saya sebutkan bahkan tidak kebagian ya poster. Dia selalu mendapatkan poster sendiri di film-film ini. Ya memang harus diakui bahwa dia adalah bintang utama yang tidak terlalu kita lihat awalnya ya. Namun bisa Anda saksikan pada film Jurassic World Dominion yang akan diputar di pertengahan tahun 2022 ini, dia akan muncul lagi dan akan menghantui Anda. Jadi saksikan ya aksi dari Mosasaurus ini. Saya telah bercerita panjang lebar mengenai bintang utama kita ya, si Mosasaurus. Dan sebelum kita masuk dalam tahap melihat packaging dari figur ini, ya saya mau all out ya, tampil all out untuk kalian semua. Oleh karena itu saya sengaja menggunakan atribut untuk masuk ke dalam taman Jurassic World ya. Jadi bisa kalian lihat pada gelang yang ada di tangan saya dan kartu VIP pasnya sudah saya siapkan. Jadi ya ini untuk mengimbangi ya semangat saya ya, karena saya sangat suka sekali dengan film Jurassic World ini. Ini muat buat kalian ya. Oke, kita lihat sekarang packaging dari si Mosasaurus. Mosasaurus ini kebetulan saya mendapatkan
mainan ini dari versi rilis untuk Jepang. Jadi kalian bisa lihat ada beberapa ornamen dan tulisan, nanti mungkin baik di belakang dan di depan. Ini jadi figur ini bukan untuk rilis di Indonesia dan sekitarnya, namun ini adalah figur yang memang diperuntukkan untuk rilis dari Universal dan sang pembuat yaitu Mattel ya. Jadi ini untuk rilisan Jepang ya, stoknya untuk barang Jepang. Barang figur ini panjangnya 71 cm. Mereka mengemas packagingnya dengan bagus sekali ya. Jadi antara badan dan ekor, mereka dilepas ekornya dan dimasukkan di sisi sebelahnya. Jadi untuk menghemat space ya. Jadi bagaimanapun juga faktor biaya pengiriman ini diperhatikan sekali oleh sang pabrik yang namanya Mattel ya. Mattel ini tahu gimana caranya dengan ruang sekecil mungkin mereka bisa mengirim mainan ini sebanyak mungkin. Yang bagus dari packaging ini dan barangnya adalah tekstur tubuh dari si Mosasaurus ini benar-benar bagus ya dari segi terus yang lucunya untuk menggambarkan seberapa ganas binatang Mosasaurus ini, di packagingnya kita bisa lihat ada ikan hiu ya, yang kita beri julukan namanya Great White Shark. Jadi ikan hiu putih yang jahat, yang kejam, yang paling menakutkan di lautan itu hanya merupakan snack, makanan ringan bagi si Mosasaurus. Terserang masih banyak cerita yang bisa saya sampaikan mengenai binatang prasejarah Mosasaurus ini, namun mungkin kurang afdol ya kalau kita bicara tanpa melihat isi dari packaging ini seperti apa sebenarnya. Dan mungkin sekedar info buat kalian semua, saking saya excitednya ketika pertama kali tahu ada mainan Mosasaurus ini diluncurkan, saya sempat beli dan tidak sempat mendokumentasikan ketika saya unboxing. Jadi saya sudah memiliki satu Mosasaurus ekstra yang dusnya sudah entah kemana karena saya terlalu terburu-buru ya. Jadi kurang lebih isi dari packaging ini adalah seperti ini, seperti berikut. Oke, ya, oke. Jadi ini adalah saudara kembarnya. Jadi kurang lebih packagingnya di dalam seperti ini ya, terbentuk seperti ini. Untuk menghemat space ya, Mattel membuat dus ini bisa masuk, meskipun Mosasaurus ini sebenarnya panjang mainannya sendiri 71 cm, sementara panjang di film Mosasaurus ini panjangnya adalah 18 meter. Jadi cukup menakutkan sekali ya. Jadi fiturnya hanya ekor dimasukkan ke badan, dan dia sudah bisa ya kurang lebih seperti ini. Okay. Nah ini siripnya bisa dibentuk depan dan belakang. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini. Nah mulutnya bisa dibuka lebar ya, besar sekali. Tapi ternyata lidahnya mentok ya, tidak ada lubang. Jadi tidak ada figur dinosaurus kecil yang bisa dimasukkan, tapi kalau ukuran setara raptor masih bisa masuk ya. Lalu ditutup, dimakan. Jadi ini adalah tampilan dari Mosasaurus buatan Mattel yang diambil dari film bioskop yang berjudul Jurassic World. Nah sementara buat kalian yang penasaran, Mosasaurus ini beratnya berapa? Di filmnya beratnya menurut terangan, berat dari Mosasaurus ini adalah 15 ton, berat sekali. Dia tinggalnya rata-rata di dalam air ya. Nah, ini aduh. Nah,
ada satu tampilan yang saya rasa keren sekali, yaitu poster yang saya tidak sengaja saya lihat ada air laut ya, di pantai, dekat pantai ada air ombak yang orang sedang berselancar menggunakan papan selancar. Lalu di balik tembok air ini ada bayangan mosasaurus ini siap keluar dan makan. Wah, itu keren sekali. Jadi dia sudah digambarkan lalu lalang di perairan dekat manusia ya. Jadi di sana nanti akan saya pasangkan posternya supaya kalian semua tahu kenapa dia jadi primadona di Jurassic World ya. Sebenarnya tidak ada fungsi lainnya ya. Jadi figur mosasaurus ini tidak bersuara, tidak ada fitur-fitur apapun yang bisa dianu kecuali ditekan ya, kecuali teksturnya ya. Ya mungkin ini mendekati mirip buaya ya, teksturnya baik yang di ekor maupun di pundaknya, dan tampilannya juga ada sedikit kemiripan ya. Namun yang membedakan ini dengan buaya adalah buaya tidak bisa berkembang biak sampai menjadi mendekati 20 meter, sementara dia bisa. Saking kerennya karakter mosasaurus ini, sampai-sampai di taman bermain Jurassic World ini dia mendapatkan dua atraksi langsung ya. Yang pertama adalah atraksi memberi makan, di mana ada kolam ya, ada kolam. Lalu di atas diberikan umpan berupa ikan hiu ya. Lalu tidak lama kemudian dikelilingi oleh penonton yang jumlahnya ribuan ya, dia lompat dari tengah kolam cerat makan ikan hiu itu. Itu atraksi yang pertama. Sementara atraksi kedua, penonton ini setelah menonton dia makan, kursinya ini, kursi penonton, podiumnya bisa turun sampai ke dasar. Jadi arah pandang penonton bisa melihat kolam ya, di mana mosasaurus ini tinggal, di mana dia bisa berinteraksi, jalan bebas, dan mungkin ya berarti Anda bisa lihat akuarium khusus si mosasaurus ini. Ya mau tidak mau, Taman Jurassic World ini sangat mengandalkan keberadaan binatang ini ya untuk mendatangkan pengunjung lebih banyak. Ya memang harus diakui ya cukup menakutkan sekali ya binatang ini. Dan saya juga berharap nantinya si mosasaurus ini akan mendatangkan penonton yang jauh lebih banyak lagi ya kepada channel By Collection Daily ini. Ya memang siapa tahu dia adalah dinosaurus pembawa keberuntungan ya. Ya, baik buat Taman Jurassic World, baik juga buat channel By Collection Daily. Oke, kesimpulan saya setelah melihat dan mereview karakter mosasaurus ini adalah saya bisa mengatakan kepada kalian semua ya, bahwa kalian tidak menyangka kan bahwa mosasaurus ini adalah bintang sesungguhnya. Dia adalah dinosaurus yang dipertahankan oleh Universal Studio dan tidak dibikin mati. Jadi ya bisa dibilang dia lebih banyak penggemarnya, dia lebih banyak yang suka, dia lebih banyak yang mengidolakan, sampai-sampai hingga film ketiga dia tetap diandalkan untuk mendatangkan penonton ke gedung bioskop. Dan untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dan video review saya sebelumnya, saya percaya bahwa kalian akan memasuki gedung bioskop dengan pengetahuan yang jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman yang kalian yang tidak menontonnya. Jadi ya dengan kalian menonton review saya, kalian akan sedikit lebih paham ya tentang Jurassic World, sehingga Jurassic World Dominion yang kalian saksikan pasti rasanya jauh lebih mantap. Ya, buat kalian semua yang menyukai review ini, saya minta tolong untuk share video ini ke teman-teman kalian, tekan tombol like, berikan komen, dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe ya. Dan sebelum saya mengakhiri review kali ini, saya akan mengucapkan kepada kalian semua supaya kalian ingat bahwa mengkoleksi adalah jalan ninjaku. Sampai ketemu pada review berikutnya. Ah.
kesimpulan saya setelah mereview dan melihat Mosasaurus ini adalah apa tadi ya?